Nah pemirsa, caranya adalah plastik ini ya, tas kresek ini putih harus kita gunting pojok-pojok kira-kira 1,5 cm. Kemudian langsung kita masukkan buah jambunya atau pentilnya ini, kemudian kita ikat rapat, tujuannya nanti tidak disengat oleh lalat lebah atau manyang. Seperti ini caranya untuk membungkus jambu atau pentilnya yang sudah siap untuk menjadi buah. Terima kasih.